Nggak, satu dulu enggak. Nggak mau, apaan sih? Eh, kan pakai baju lebaran, baju baru. Eh, Ria tahu lagi lebaran, lagi apa sholat id, di foto-foto masukin sosial media. Eh, tapi pamer-pamer. Kan, ngapain sih badan pamer-pamer? Yang penting deh itu niatnya. Kalau misalnya niatnya pamer, ya jatuhnya jadi pamer. Kalau niatnya kita mau share kebahagiaan, jatuhnya kita berbagi kebahagiaan. Bisa banget jawabnya. Tapi benar juga sih. Ya, ini memang banyak pendapat yang bilang, aduh janganlah kalau lagi beda ngapain sih di-share. Ada yang bilang juga, loh gak apa-apa kan, kita mengajak orang lain juga orang, betul. Ya kan, intinya adalah niat awalnya di hati seperti apa dan cuma kita doang yang tahu. Udah gitu aja, kita mau orangnya stay positif. Asik! Nah, kita mau lihat nih. Kita mau lihat siapa aja selebriti yang ternyata di momen lebaran ini juga sibuk sekali mengupload di sosial medianya foto-foto terbaru saat lebaran. Dan kita juga berterima kasih pastinya karena dengan uploadan mereka jadi kita ada berita deh ya. Ya udah ternyata. Pamit ah. Kita pamit ya. Kita mau silaturahmi lagi langsung ke tempat keluarga ya. Sekali lagi kami ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya nanti kita ketemu lagi ya. Nanti siap pukul berapa? Pukul ya, lihat nantilah. Siap lah nanti ya pasti. Tunggu ya, aja pasti datang kok ya. Oke, okay, sampai ketemu lagi. Dah, ini selamat dia. Lebaran. Salam ya Ramadan, Ramadan ya salam. Salam ya Ramadan, Ramadan ya salam. Ayo, ayo kita berpuasa. Berbagai momen saat lebaran kini memang bisa diabadikan lewat media sosial. Dan salah satunya momen untuk foto keluarga pun menjadi hal yang banyak ditemukan di sosial media pada suasana lebaran seperti ini. Lantas, beberapa selebriti pun tidak mau ketinggalan untuk sekedar mengabadikan kebersamaan dengan keluarga hingga mengunggahnya ke akun Instagram masing-masing. Berbagai gaya foto dan video tren gaya selfie maupun wifi pun banyak bermunculan. Lantas, seperti apakah gaya foto para selebriti di momen lebaran ini? Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Saat momen lebaran tiba, Nia Ramadhani terlihat mengupload beberapa video dan foto di Instagram Story, di mana dari video tersebut adalah foto selfie Nia bersama anak perempuannya Mikaela. Video yang pertama diupload di akun Instagram miliknya tersebut adalah video di mana ia akan melaksanakan sholat id bersama putri kesayangannya. Nia dan sang buah hati pun menggunakan mukena panjang yang berwarna pink muda penuh dengan bordiran. Di video tersebut, Nia mengatakan, kita lagi mau sholat id. Selanjutnya, aktris yang terkenal dengan sinetron Bawang Merah Bawang Putih Bersenyum Manis ini pun lalu mengupload foto selfie bersama sang buah hati. Terlihat juga Nia mengupload video selfie bersama sang suami dan anak-anaknya sambil mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Lalu diupload ke akun Instagramnya. Senyum manis selalu terlihat jelas dari setiap foto dan video yang diunggah oleh perempuan 27 tahun tersebut. Untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf. Ayo dong, bilang dong. Lahir dan batin. Lahir dan batin. Takubelahu minna wa minkum. Maaf ya semua kalau ada salah-salah. Ada salah kata. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersama Allah, Allah, ya Rabbi. Tidak berbeda jauh dengan Nia Ramadhani, Aca pun mengabadikan momen lebaran kemarin di Australia dengan mengupload foto selfie bersama sang suami. Di foto tersebut terlihat Aca dan sang suami kompak menggunakan kacamata hitam. Dan ditambah teks bertuliskan, Happy Eid Mubarak, salat bersama Jamaah Sydney di UNSW. Meskipun dari foto dan video yang diuploadnya, tidak terlihat keluarga Aca atau keluarga sang suami. Tapi dari video yang diuploadnya, terlihat Aca sangat rindu dengan lebaran di Jakarta. Terbukti, tak lama kemudian Aca pun mengupload video di IG Story yang menghadap ke kaca dan merekam seorang anak perempuan yang sedang berjoget. Ditambah tulisan, kangen, hashtag Eid Mubarak, hashtag Jakarta. Wah, kita doakan ya pemirsa, semoga kangen Aca terobati. Dari sekian selebritis yang mengupload foto dan video selfie di IG Story, sepertinya foto selfie Raisa yang sangat menarik perhatian.
Tunangan dari Hamish Daud ini mengunggah foto selfie-nya bersama sang keponakan dengan menggunakan mukena berwarna peach saat merayakan hari lebaran kemarin. Pasalnya, Raisa terlihat cantik ketika dirinya mengenakan mukena. Pelantun Serba Salah ini mengunggah foto dan video bersama keluarga dan keponakan. Dan ada video yang diuploadnya saat momen hari raya kemarin, yang kemudian memperlihatkan suasana lebaran Raisa tahun ini bersama keluarga. Dan bertuliskan caption, foto rapi setahun sekali. Unggahan foto ini banyak mengundang komentar juga dari para netizen, karena Raisa terlihat cantik sekali mengenakan hijab dan gamis panjang. Apalagi selebritis lain yang mengunggah foto Vivi bersama keluarganya saat lebaran kemarin adalah Yuni Syara. Yuni ternyata lebih suka mengabadikan momen usai sholat id beberapa waktu lalu melalui video singkat, di mana dirinya sedang bersama kedua putranya, yaitu Selo dan Kevin. Lalu kakak dari Diva Indonesia Chris Dayanti ini pun mengupload video, di mana video tersebut diambilnya setelah melaksanakan sholat id. Yang kedua. Assalamualaikum, saya Yuni Syara. Hai Selo. Kami mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Selamat hari raya. Selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Yeay. Dari video yang diupload, Yuni terlihat merayakan lebaran bersama ibu dan juga adiknya. Terlihat Yuni mengupload foto berdua bersama sang adik, yaitu Kade. Keduanya terlihat cantik dengan senyum yang manis. Yuni sangat bahagia bisa berkumpul bersama keluarga dan juga kedua anaknya. Mancarkan cahaya.